campur. Eh, coklat ke? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Tribunnews. Kembali lagi bersama saya, Pak Junopiandi, kontributor dari Kabupaten Cianjur. Ini saya sedang berada di Jalan Muhammad Ali, tepatnya di Kelurahan Solokandar, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Hari ini saya sedang berada di salah satu gerobak penjual molen mini. Molen mini ini harganya 2003. Untuk pada rasanya ada pada rasa kacang hijau, pisang dan ketan hitam. Ini mulai berjualan sejak sore hingga malam hari dan sekarang benar-benar hingga jam 10 masih buka. Molen mini kacang hijau, pisang, ketan hitam, harganya sekitar 2000 ya untuk 3 molen, yaitu ada rasa kacang hijau, pisang, ketan hitam. Ini lokasinya dekat SMP Pasundan atau di Jalan Muhammad Ali atau depan Wisma ataupun Gor Tenis di Kabupaten Cianjur. Dan di cuaca seperti ini memang cocok cemil makanan yang memang masih hangat-hangat dan manis. Cuaca Cianjur cukup tidak bersahabat karena sedang terjadi angin yang cukup kencang, sehingga nyemil ataupun makanan-makanan hangat sangat cocok dan pas waktunya. Jadi bagi pemirsa Tribunnews, silakan mampir ke sini untuk jajan dan bersantai di rumah. Pisang molen di jalan, pisang molen mini di Jalan Muhammad Ali, Kelurahan Solokandar, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, berada di dekat toko Wisma atau Shanghai. Ini harganya sekitar 2003. Ada pada rasa molen, kacang hijau, pisang, dan coklat. Situasi di Cianjur sendiri sekarang sudah mulai sepi karena sudah larut malam. Demikian laporan kontributor Kabupaten Cianjur, Mojokerto melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.